Kenapa kalian berdua melakukan hal seperti ini? Karena saya gak suka. Saya gak terima kamu kalahin saya di pemilihan kepala desa. Perbuatan kalian tidak bisa dimaafkan. Kalian akan saya bawa ke kantor polisi. Tapi dia, dia itu siluman sesungguhnya. Dia itu bisa menghilang. Jangan asal bicara kamu. Masa iya siluman? Alah, masa iya bisa ngilang? Gak mungkin! Gak mungkin! Gak mungkin! Halo, gimana dong, Nak? Gak tau, Rahak gimana ya? Gimana? Mampu, kita kerja sama yuk. Lupakanlah, lupakanlah semua yang pernah dilakukan. Lupakanlah, lupakanlah semua. Anggaplah semua baik-baik saja. Ada apa dengan saya? Ada apa nih? Kok nanya sih? Wah, ini orang udah nggak bener nih. Udah mana stres? Udah, Pak. Bawa aja ke kantor polisi sekarang. Betul, Pak. Ayo, Pak. Akhirnya ya, semua keluh kesah kita udah selesai. Eh, geng ikan itu mana? Kiraan kita kayak gini mereka gak ada. Kiraan mereka yang salah, cabut. Kiraan kita yang benar. Terungkap kan siapa yang benar sekarang? Ya, biarin aja. Lagian kan, gua gila tuh. Nyium-nyium kaki dia. Ya iyalah, gua juga gak sudi kali nyium kaki ikan. Iyalah, bau sikil begitu ngapain? Gua juga gak rela ngeliat pakai mata gua, saudara gua sendiri nyium kaki bau sikil mereka itu. Mending gua cari mati-matian tuh hantu ngesot sampai ketemu. Dar, gua pengen ngomong. Ngomong apaan sih? Mana tuh bocah berdua? Gip, sebenernya lo mau ngomong apaan sih? Gua cuma pengen nanya doang. Nanya apaan sih? Perasaan. Perasaan apa? Waktu lo jatuh ke sumur. Waktu lo tenggelam. Ya, apa ya? Takut, tak tenggelam, panik, ya gitulah. Makanya, mau apa? Mau nanya perasaan gue. Enggak sih sebenarnya, tapi kalau lo maksa nggak apa sih? Emang perasaan lo kayak gimana? Gue takut lo pergi dulu nih sebelum gue ngasih tau perasaan gue ke lo. Dar, perasaan gue ke lu tuh lebih dari sekedar hubungan kakak dan adik. Gue tuh cinta sama lu, Dar.